Oke, selamat sore buat siswa-siswi yang senang dengan membahas soal Olimpiade. Nah, di sini saya akan membagikan soal-soal Olimpiade SCE tahun 2018 ya. Sebentar lagi akan diadakan Olimpiade Science Plus IOSTP 2019 ya. Nah, jadi soal ini sebagai latihan di rumah ya, untuk mempersiapkan adik-adik semakin bisa menyelesaikan soal Olimpiade nantinya. Nah, jadi sini banyaknya cara memilih X, Y, Z bilangan asli memenuhi persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 8, di mana X lebih kecil sama dengan 4, Y lebih kecil sama dengan 5, Z lebih kecil sama dengan 6. Jadi pertanyaannya adalah, dan X dan Y, X, Y, Z tidak ada yang berulang ya. Jadi dia tanya berapa banyak ya. Nah, jadi caranya kita akan mulai dari bilangan asli. Itu ingat, itu bilangan asli mulai dari bilangan 1 ya, 2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan Z-nya lebih kecil sama dengan 6, sedangkan Y-nya lebih kecil sama dengan 5, sedangkan X itu lebih kecil sama dengan 4 ya. Nah, oke. Nah, dari sini kita akan bisa tentukan ya. Bisa kita tentukan, yang pertama dulu kita lihat untuk nilai Z ya. Ketika nilai Z-nya sama dengan 6 ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan X tambah Y tambah Z itu sama dengan 8 ya. Nah, jadi kalau Z-nya sudah 6, otomatis yang bisa kita peroleh adalah, oke. Nah, jadi di sini 6 ini ya. Nah, berarti kemungkinan ya X-nya itu bisa 1 dan di sini juga adalah 1 ya. Nah, oke. Kemudian untuk berikutnya, saya rasa ini dia untuk yang Z-nya 6 ya. Nah, jadi saya rasa ini yang berjumlah 8, 1 tambah 1 tambah 6 adalah 8. Oke. Nah, kemudian untuk Z sama dengan 5, oke. Nah, bisa kita perhatikan. Nah, ini 5. Oke. Otomatis nilai daripada X tambah Y itu adalah 3 ya. Berarti 3. Berarti kemungkinannya di sini 1, di sini 2, atau dia di sini 2, di sini 1, yang ini 5. Oke, saya rasa itu aja ya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan Z-nya 4 ya, maka yang kita peroleh, nah, Z-nya 4 berarti ini 8 kurang 4 berarti X tambah Y-nya 4 ya. Nah, oke, berarti di sini harus 4. Nah, sekarang kita lihat kemungkinannya ya. Nah, kalau di sini 4, maka yang bisa kita peroleh adalah di sini 1, di sini dia 3 ya. Oke, kemudian kalau di sini 4, maka kemungkinannya di sini juga bisa adalah 2 2 4 ya. Kemudian kemungkinannya juga bisa 3 1 4. Kemudian lagi yang bisa kita buat dia menghasilkan 4 adalah, nah, kalau kita perhatikan 1 3 2 2 3 1 ya. Nah, tidak ada lagi angka yang bisa menghasilkan 4 dari angka ini ya. Oke, kemudian kita lihat untuk Z sama dengan 3. Oke. Nah, kemungkinan untuk Z sama dengan 3. Nah, kalau Z sama dengan 3, maka otomatis X tambah Y-nya adalah 5 ya. Berarti sini kita buat misalnya 1 ya. Berarti di sini dia kemungkinannya adalah 4 ya. Oke. Kemudian di sini 3. Nah, bisa jadi sini 4 1 3. Oke, kemudian yang berikutnya, kalau di sini 3 berarti dia jumlahnya 5 ya. Berarti misalnya 3 2 bisa, atau misalnya 2 3 3. Nah, selanjutnya yang bisa menghasilkan 5 adalah 5, misalnya 5 kosong ya, tapi dia tidak sudah melanggar syarat ya. Sudah dia melanggar syarat. Nah, jadi sekarang kita lihat untuk Z sama dengan 2 ya. Untuk Z sama dengan 2, maka di sini 2. Nah, oke, sekarang kita tentukan. Nah, kalau dia 2, maka X tambah Y-nya 6. Berarti di sini 1, di sini adalah 5 karena Y-nya paling tinggi 5. Nah, kemudian ini dia 2, maka di sini adalah, kalau kita pindah dulu ini ya, pertama berarti ini
Di sini 2, di sini dia berarti dia menjadi 4 ya. Oke. Kemudian kalau misalnya di sini 3, maka di sinilah 3 2. Selanjutnya di sini 4, di sini adalah 2, di sini adalah 2. Oke. Nah, berikutnya kalau kita buat misalnya 5, maka ini adalah 1, di sini adalah 2. Nah, itu saya rasa ya untuk Z sama dengan 2. Nah, berikutnya kita lihat untuk Z-nya bernilai 1 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Z-nya bernilai 1? Nah, ini dia 1, maka otomatis jumlah dari X dan Y harus 7 ya. Berarti di sini dia 1, di sini 6 ya. Tapi dia dilanggar syarat daripada Y lebih kecil sama dengan 6. Berarti kalau misalnya kita buat di sini 5, berarti sini 2 ya. Nah, berarti sini kalau di sini 5, maka di sini adalah 2. Oke. Berikutnya, kalau misalnya kita buat misalnya di sini 3, maka ini adalah 4 1 ya. Kemudian 4 di sini adalah 3, di sini 1. Oke, selanjutnya di sini dia misalnya 5, maka sini adalah 2, di sini adalah 1. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini X-nya katanya adalah lebih kecil dari 4 ya, berarti ini tidak ikut. Ya, ini kita buang. Maka ini bisa kita lihat angkanya tidak boleh berulang ya. Maka ini benar, ini benar, ini benar. Nah, selanjutnya ini salah. Kenapa? Karena ada angka yang sama, ini salah. Ini juga salah, ini benar ya. Ini salah, ini benar, kemudian ini salah, ini benar. Nah, selanjutnya ini benar, ini juga salah ya. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini maka terdapat 11 ya. Nah, terdapat 11 bilangan. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan baik-baik ya, maka terdapat 11 bilangan tadi ya. Kalau kita hitung 1 2 3 4 oke, 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Nah, ini dia untuk soal ini ya. Jadi jawabannya adalah 11 bilangan. Oke. Demikian pembahasan untuk soal SCE tahun 2018. Sekian dan terima kasih.